seperti yang dijanjikan. So kunci apa ni? Mantap. So guys, hari ni aku akan try untuk sembang bersama motor ni guys. Let's check it out. Alright guys, so aku tak nak sembang sangat pasal spek dia. So seperti korang dah tahu, aku nak highlightkan apa beza dia dengan belang yang lama. Yang ni adalah liquid cool dan sebelum ni adalah oil cool lah. So dia ada perbezaan radiator dia. So obviously rupa memang lain, totally lain. And then aku rasa yang lain semua sama. So bila aku nak comparekan dengan motor 150 yang lain, motor ni je aku rasa spoket dia paling kecil guys, 39 dekat belakang. Aku pun tak nak sembang sangat, jom kita tengok performance motor ni guys. Let's check it out. So guys, seperti yang aku cakap, bila aku naik atas motor ni memang nampak pelik guys. So overall aku boleh kata riding position dia punya handle ni agak kecut sikit. So aku rasa macam agak menunduk berbanding dengan motor-motor kapcai yang lain guys. And then dia punya tongkat susah nak cari. So biasa kita tengok tongkat ada satu lengkung yang kita boleh just rub rubber je and then boleh buka tongkat ni. And then yang ni aku mencari-cari guys. Sebelum aku bergerak, aku nak payung korang bunyi dia. Oh, panas siut. Panas guys, aku ingat aku nak cari tempat lain. So aku sebenarnya nak bawa motor, aku lupa bawa helmet guys. Encik polis pula boleh jalan-jalan kat sini. So sekejap lagi aku try bawa lah. Kita cari masa lah guys. Jom. Helmet pun aku dah ambil tu, nampak ada kawasan lah belakang tu. So aku nak bawa korang on board. Jom. Pakai helmet tu. Apa, di posisi dia pelik tu. Alright guys, so far apa yang aku suka pasal motor ni, dia punya start dia paling senang lah. Antara motor-motor lain ni paling senang lah. Betul lah. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Pelik bodoh dari posisi dia. Ketik dia. Woohoo. Kecil lah, aku besar mampus. Alright, aku pusing sini. Nanti aku nak balik lah. Alright, kita dah minta izin owner untuk bawa. Alright, let's go. Cakap memang tangan korang sebenarnya bukanlah korang membungkuk, tapi korang just tukar angle tangan korang tau. Dia tak paksa kau duduk, tapi kau tukar angle tangan kau. Memang pelik sikit lah. Kita boleh tengok cepat lah dapat satu dulu. Kita nak banding ni. Terima kasih.
Tak pernah rasa kan. Lama. So overall nice experience. Inilah dia yang fungsi easy start yang aku cakap tu. Korang just tekan sekali je, nanti motor ni terus start. Aku tengok aku tekan. Dia lain dengan motor-motor yang brand lain. Korang kena hold. Yang ini korang tekan, motor ni akan terus hidup guys. Okay, monoshock belakang dia bagi show wah senyap. Baru aku perasan . Mantap lah. So aku nak tengok dia punya fork depan. Dia bagi fork apa guys. Fork depan aku tak tahu dia bagi brand apa, tapi masih mengekalkan telescopic standard lah. Semua motor kat China sekarang macam ni. Ada je yang bagi upside down, tapi tak semua lah. So mostly pakai telescopic macam ni. Memang motor terangka siap motor ni. Kecil tu. Ni aku cakap seat dia kecil. Aku duduk ni macam apa lah. Aku nak tengok nanti footage. Aku nak tengok footage aku rakam tadi aku duduk atas motor ni macam mana keadaan dia. Ni aku masukkan. Dia punya engine oil dia, capacity dia 1.3. Kalau korang tukar filter, dia akan jadi 1.5 guys. So kebanyakan kedai-kedai yang ada tak jual yang 1.3. So korang terpaksa juga beli 2 botol. Okay guys, so itu sahaja yang aku nak kongsikan pada video kali ini. So aku harap dapatlah menjawab segala apa yang korang komen tu. Aku tak kecam, cuma aku cakap as orang lain tengok motor ni macam mana. Dan aku masih firm lagi dengan pendapat aku. So
Jangan lupa untuk like, share dan komen pasal Suzuki Rider ni, dan sehingga kita berjumpa lagi on the very next video. Assalamualaikum dan bye. Hari ni ada satu fasil yang sampai dekat rumah aku. Aku tak ingat apa benda yang aku beli. Aku pun terus koyak fasil ni. Oh, rupanya side mirror paling premium pernah aku beli. Kenapa aku cakap premium? Korang boleh tengok sendiri dia punya packaging yang sangat kemas. Jitu seperti sesusunnya cintaku padamu. Reason sebenar sebab apa aku beli side mirror ni, sebab orang kata side mirror ni mampu untuk menambah 10 HP guys. So tanpa aku modi, aku punya engine motor aku auto laju. Tapi kalau korang nak lagi laju, korang tukarlah side mirror 125.